Okey, baru-baru ni saya ada lihat satu video. Okey, satu video tentang seseorang yang pergi kelas mungkin marketing atau sales yang bayar ribu-ribu. Lepas tu dalam kelas tu trainer tu ajar mungkin banyak, mungkin tak banyak tentang strategi bisnes, tapi lebih banyak kepada suruh berbuat baik. Jaga hubungan dengan ibu bapa, solat, zikir, sedekah, kan. Lepas tu dia rasa macam kelas tu membazir. Okey. Ni just pendapat saya lah. Okey, bagi saya rezeki ni ditentukan. Okey, kita cerita pasal sale kan. Nak belajar bisnes nak dapat, nak belajar masuk kelas bisnes nak belajar dapat sale. Okey, sale ni berkait rapat dengan rezeki kita. Dan bagi saya rezeki ni dua pengaruh paling besar. Bagi saya lah dua pengaruh paling besar. Nombor satu adalah rezeki yang telah Allah janjikan. Yang keduanya adalah rezeki yang datang daripada perbuatan baik kita. Okey. Dalam Quran Allah dah cerita banyak tentang rezeki yang memang Allah telah jamin. Rezeki yang Allah jamin. Maknanya bulan ni memang akan dapat banyak ni. Bulan ni akan dapat banyak tu. Kita buat macam ni pun akan dapat banyak tu. Kita buat macam ni kita akan dapat banyak ni. Kan? Apa-apa pun dia dah ditetapkan. Okey. Yang kedua ialah rezeki yang datang daripada kerja-kerja baik. Okey, dalam Quran pun Allah dah cerita banyak sangat. Okey, kalau kita jaga ibu bapa, kita akan dapat ini. Kalau kita jaga silaturahim, kita akan dapat ini. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat apa? Kalau kita berzikir, kita akan dapat apa? Kalau kita disedekah, kita akan dapat apa? Kalau kita bayar zakat, kita dapat apa? Kalau kita jaga hubungan silaturahim, kita dapat apa? Kalau kita ziarah orang sakit, kita dapat apa? Kalau kita membantu fakir miskin, kita dapat apa? Kalau kita membantu anak yatim, kita dapat apa? So kalau tengok balik semua dalam Quran, segala kerja baik Allah akan balas dalam bentuk rezeki. Banyaknya Allah akan balas dalam bentuk rezeki. Sebab tu bagi saya dua benda ni pengaruh besar kepada rezeki kita, pada sale kita. Pertama adalah rezeki yang telah dijamin, keduanya adalah rezeki yang datang daripada apa ni, kebaikan yang kita buat. Okey. Tapi kita tak bolehlah fikir, okey, rezeki dah dijamin banyak ni, so waktu pula kita fokus pada buat baik supaya kita kerja pun kita buat main-main. Tak, itu bukan begitu maksudnya. Kita sebagai umat Islam, dalam mencari rezeki, kita diwajibkan mencari rezeki bersungguh-sungguh. Kalau tidak, Nabi tak akan tunjuk contoh macam mana dia bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Daripada dia budak, sampailah dia kahwin dengan Siti Khadijah, dia bekerja dalam perniagaan gembala lembu, dia uruskan perniagaan Siti Khadijah, dia bantu perniagaan pakcik dia dengan bersungguh-sungguh. Sangat penting. Nabi sudah tunjuk. Cuma kita kena pegang yang mana, sekuat mana pun usaha kita, rezeki itu telah ditentukan. Sekuat mana pun usaha kita, rezeki kita banyak bergantung kepada perbuatan baik yang kita telah lakukan. Macam tu. So jangan mengeluh bila kita dah kerja kuat tapi rezeki kita dapat sikit, sebab memang dah dijanjikan itu rezeki kita. Jangan mengeluh bila kita buat apa ni, kita buat kebaikan tapi rezeki kita sikit, sebab rezeki ni ada yang dibalas terus, ada yang disimpan, dibayar masa akhirat dan sebagainya. So kita kena banyak belajar lah pada sudut ni. Tapi memang Allah dah tulis dalam Quran, banyak rezeki kita bergantung kepada perbuatan baik. Sebab tu bila dalam kelas, bila ada sifu-sifu, ada trainer-trainer mengajar, suruh kita buat baik, sebenarnya benda tu tak salah. Benda tu tak salah pun, benda tu betul dan memang sangat betul dan paling betul. Dan kita kena banyak juga berbuat baik. Sebab tu bila kita bekerja, mencari rezeki, jangan kita hanya semata-mata kita nak dapat duit. Kita kena buat baik untuk dapat rezeki, dan kita kena kejar cari rezeki untuk buat baik. Dia pusing macam tu je. Okay, kita cari rezeki untuk besarkan anak-anak, itu tuntutan dalam agama pun perbuatan baik. Kita nak kahwin, itu tuntutan dalam agama. Okey, kita dapat duit, kita nak bagi mak ayah, itu tuntutan dalam agama, itu buat baik. Okey, lepas tu kita nak sediakan masa depan untuk anak-anak kita, perubatan, sakit, pening, itu perbuatan baik. So perbuatan baik akan dibalas dengan baik. Kan? So barulah kita bekerja kerana tuntutan, kerana iman, kerana Allah. Sebab benda-benda ni tadi semua tuntutan dalam agama. Kan? Sediakan kesesaan untuk anak isteri, sediakan pelajaran untuk anak-anak, kan? Sediakan kesesaan untuk ibu bapa. Okey, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak sedekah, nak tolong orang. Semua itu tuntutan dalam agama, yang mana kalau kita buat, itu adalah satu kebaikan dan Allah akan balik, balik rezeki tadi. Macam tu. Okey, tak salah, memang rezeki datang banyak daripada kebaikan yang kita buat. Okey.